Halo, selamat malam sobat. Malam hari ini saya mau ngecek kondisi ikan budik damber. Sekalian pemberian pakan malam. Jadi alhamdulillah, setelah 17 hari ikan masih sehat walafiat, belum ada yang mati. Nampak ikannya sobat, kita kasih makan. Alhamdulillah, gesit-gesit, sehat. Alhamdulillah, ikannya sehat-sehat, lilinnya sehat. Nah, jadi dalam pemberian pakan ikan ini, jangan terlalu berlebihan, atau jangan sampai ada makanan sisa. Karena kalau ada makanan sisa atau pelet yang mengapung, itu nanti akan menjadi amonia di air ikannya ini ya. Jadi penyakit, airnya cepat kotor. Usahakan secukupnya, lebih baik kurang daripada berlebih. Nah ini sortiran yang paling besar ya. Jadi yang tadi itu ikan yang paling kecil. Yang ini super-supernya. Kita kasih makan sobat. Kangkungnya udah siap ikannya. Kita kasih makan. Nah, ini ukuran supernya. Insya Allah bentar lagi siap panen. Alhamdulillah, ikannya sangat gesit sekali. Itu menandakan ikan sehat. Jadi kalau mau ikan sehat itu kita harus memperhatikan kondisi air ya. Apakah airnya sudah terlalu bau atau sudah terlalu kotor. Jadi kalau airnya sudah mulai kotor, itu ikannya akan lambat gerakannya. Nah, kita ganti airnya seperti video saya sebelumnya. Oke sobat, sekian dulu video budik damber saya kali ini. Kita lanjut besok di video berikutnya. Terima kasih sobat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sobat.